Halo semua, ketemu lagi dengan gue Deddy di channel DJKart 5758. Di video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian ada produk busi terbaru dari Ceko. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti apa, lihat langsung aja reviewnya dari gue dan orang dari produk Bris langsung. Halo guys, selamat sore. Lagi kedatangan tamu nih dari Bris Motor Indonesia. Mau ngejelasin tentang busi, ada busi keren nih, coba deh bisa dilihat. Ayo, Mas Robert bisa dijelasin. Oke. Mm-mm. Ini kita ada Bris busi. Mm-mm. Yang sumbunya. Mm-mm. Ini full tembaga. Mm-mm. Produk ini dari Ceko. Oke, dari Ceko ya produknya ya. Ah. Ini yang tembaga. Mm-mm. Yang untuk harian bisa, untuk semi racing juga bisa. Oke. Sekarang kita tes pengapiannya ya. Sip. Ini kalian bisa lihat nih pengapiannya nih, di sini ya, di mesin tesnya Bris. Tipe Cooper ya, tembaga. Oke, yang lain? Sekarang LGS kelas menengahnya. Mm-hmm. Ini ada 4 kaki. Oke. Okay. 4 kakinya. Nah, ini ada 4 kaki. Mm-hmm. Nah, kelebihan LGS adalah ini. Kelebihan LGS ada di sini ya, nanti bisa dibaca lah. Nih, oke. Okay. Skip, oke. Okay. Nah. Kita tes pengapiannya. Mm-hmm. Seperti apa? Oke, bisa dilihat. Dia ada empat sumbu dia sebenarnya ya. Iya, 4 sumbu. Dia 4 sumbu gitu. Ya, karena uh-huh. Ini alatnya ini wattnya kecil. Ah, uh-huh, karawatnya kecil. Jadi dia hanya seperti itu. Oke, jadi ini yang kelihatan 3 sumbu nih sekarang nih. Ya. Tapi sebenarnya sih kalau di motor dengan kondisi gas standar si 4-4 nya keluar ya. Iya. Oke, okay, oke, okay, paham. Heeh. Udah. Oke. Okay. Sekarang yang terakhir, mm-hmm, tipe yang paling sempurna ZS. Mm-hmm. Sama juga dengan tadi yang LGS, sumbu. Okay, ini tipe ujung paling sempurna nih ZS nih. Sumbu yang paling ujung sama ujung itu full, mm-hmm, silver. Oke, okay, ini ya. Sumbu paling ujung dan itu ini busi silver. Mm-hmm. Pertama di Indonesia dengan teknologi yang tidak menggunakan katup atas. Oh, tuh, dengar ya, bisa lihat, bisa dengar juga. Ini teknologi pertama di Indonesia busi yang enggak menggunakan katup di atas. Bagian atas. Ya. Okay. Jadi okay. Full silver. Kayak gimana sih, coba nyalainnya kita lihat ya. Coba. Pengapiannya Anda akan terkejut. Wow. Pengapiannya lingkaran. Lingkaran ya. 360 derajat. 3 kali 360 derajat. Iya. Jadi muter dia sebenarnya ya. Iya, muter. Mm-hmm. Cuma karena ini wattnya kecil, jadi nggak bisa iya, muter iya. Full banget kali ya. Iya, betul. Mungkin kalau bisa dites di motor, dia akan lebih muter gitu. Iya. Ini versi ngetes di DJ Custom aja, sebenarnya video-video yang lebih lengkap banyak ya. Masih yang banyak, masih banyak lah gitu kan. Di YouTube juga ada. Di YouTube juga banyak, ada gitu. Oke. Ini ada 3 tingkat nih di sini nih sebenarnya nih. Ada 3 iya, tingkat. Dia dan memutar. Dia muter. Oke. Pembakaran jadi sempurna ini. Pembakaran jadi lebih sempurna. Oke. Pembakaran sempurna dan tidak membuat bensin boros. Tuh, dengar, enggak membuat bensin boros ya. Tarikan atas dan tarikan bawah dapat semuanya. Atas bawah dapat, Bro. Atas bawah enak pokoknya dia. Iya, enak banget. Nancep. Nancep. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Udah, berarti ya. Tadi yang habis dites itu 3 busi ya? Iya, 3. 3 macam. Ya. Mana aja? Tipenya apa aja sama ini, harganya kasih tahu dong harganya nih terakhir. Cooper harganya. Yang Cooper harganya 50 ribuan. 50 ribuan. Oke. Okay. Ya. Heeh. Hmm. Yang ini LGS 285.000. LGS 285.000 tuh ya. Dan ini yang paling mahal dan paling sempurna. Oke, okay, paling mahal paling sempurna nih. 305.000. 305.000. Oke, okay, Bro, guys. Tak teman-teman kalian yang suka main mesin, yang suka tarik-tarikan nih, biar tahu kalau ada busi bagus mereknya Bris. Untuk masalah pengapian, biar reviewnya juga bisa dicek lah di YouTube ya, ya ini kebetulan review singkat yang lagi ada di tempatnya DJ Custom dari orang Brisnya langsung. Jadi kalian kalau mau beli busi ini juga bisa langsung kontak DJ Custom. Okay. Ya, oke, okay, thank you, segitu aja. Nanti bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi. Terima kasih, selamat sore.
sudah lihat kan review tadi yang udah dijelasin sama orang Brisnya langsung. Nah, jadi produk Busi ini nih bisa kalian dapatkan di DJ Custom. Kalian bisa pesen atau kontak langsung ke nomor gue langsung. Itu ada di nomor 0896-375037 ya. 0896-375037. Di sini banyak, hampir semua motor ada ya. Kalian bisa lihat review juga lebih lengkap lagi di YouTube, di channelnya Bris Motor Indonesia. Pokoknya ini busnya keren banget sih menurut gue ya. Pokoknya kalian harus cobain ini. Sekian review singkat dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, klik subscribe tombol biar gue bisa semangat lagi bikin video-video terbaru buat kalian. Terima kasih.